sikit pun tau, kejap pun tau. Ya, walaupun kita dah setengahnya cabut nyamuk. Sedangkan 20 km, cari rata awak kambing tu. Kambing ni kan main liurnya. Lagi dilarang, itu dindak. Pokok-pokok lain tak berbalut, tak dikacau. Yang berbalut, kita tahan. Satu hari dia mengeluh, "Abah, apa yang abah suruh saya main dengan kambing ni sambil padan dengan kambing ni? Omar, kau jangan tak jauh. Aku nak melatih kau jadi ketua tentera. Setiap pagi kau kena kira berapa ekor kambing yang kau lepas dan kau pastikan sebelum masuk kandang kau kena kira berapa ekor balik. Macam itulah kamu jadi ketua tentera besok. Nak pergi pegang kira berapa masuk, berapa keluar, balik berapa orang. Baru tahu mati berapa orang. Yang tinggi berapa orang." Dia berkawan dengan Khalid Ibn Walid. Di satu rumah yang lain, Khalid Ibn Walid pun dilatih juga oleh ayahnya jadi seorang pahlawan. Muka Khalid dengan muka Umar ni era-era. Bila mereka berjalan, tak sama berjalan, lain tempat, Umar selalu keliru. "Umar!" "Eh, bukan Umar lah Khalid. Silap." Penduduk Mekah pun selalu keliru. Bila orang panggil Umar, dia bukan Umar, aku Khalid. Dia pun ni best friend. Macam Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, mereka berkawan sejak kecil. Bukan dah besar tua baru jumpa, dah mereka kecil dengan kawan Abu Bakar dengan Muhammad. Sama Khalid dengan Umar, mereka kecil kawan. Badannya sasa, mati ni hitam banyak berputih. Suatu hari, ada peristiharan di pakar di Pasar Bekas. "Tuan-tuan, besok ada pertandingan Gusti." Gusti. Gusti ni pun hari ini bawa dia dapat. Omak kecil ada tak? Saya selalu cakap orang kampung musuh seperti ini. Gusti ni sukan yang sangat lama. Masalah tak ada gusti-gusti dah. Masalah motek tu, hayu tu, hayu depan. Bukan tak sampai, gusti tu aku dapat tak sampai. Tapi tumbang, tak sampai pun tumbang. Dah lah macam tinggi dah kalau. Tapi nampak sekarang aku orang tu kampung-kampung. Memang percaya aku dia kena tipu. Tak boleh aku dah. Kalau betul-betul kena, rasanya tak lah. Jangan tunjukkan sekali pun. Bergegong tak? Tambah tumbuk dalam itu. Kecil tu menumbuk. Parang ke? Tapi elok je tak dapat. Tunggak lah kejap. Elok balik pula. Cair tu. Jadi diistiharkan besok acara gusti. Pemegang tali pinggang 3 tahun berturut-turut namanya Unayyah bin Khalaf. Sudah Umar jumpa kali. "Leh, kau tak tahu cinta ke? Tahu besok ada gusti. Mana akhir? Aku tak salah. Bapak aku bagi-bagi. Bapak aku dah tak bagi-bagi. Begini, Leh. Begini, Mak. Aku cuba bunyi bapak kamu supaya bapak kamu pedang kau pergi. Pandai-pandai kalau santan, jangan cakap penyumbuh. Kalau cakap penyumbuh, macam tak dapat." Alik jumpa Pak Cik Agak, "Ya, besok, Pak Pasir tak tahu ke cerita ni besok?" "Tahu, cerita mesti. Kamu nak ajak Omar pergi lah ya?" "Mana Pak Cik tahu, Pak Pasir tahu." Begitulah cerita-ceritanya. "Tak boleh." "Alah Pak Cik, jangan begitu Pak Cik. Sial, Omar. Kamu punya guna. Kamu nak nanti tempat dia jaga kambing tu. Aduh, kalau saya jaga kambing, baik saya jaga dengan Omar, tak payah pergi dulu. So, pandai kamu ya." "Ah, iyalah. Kecil dari mata lah. Aku lima kacau saya jaga kambing ni, mana buat?" Begini,
Besok lagi Umar kena pergi juga. Sampai tengah hari, saya suruh pembantu saya ganti dia. Orang-orang dia pergi ke tempat miskin. Menaya kurungan. Umur untuk menanggau menaya. Main mau sasu pada. Gitulah dalam buku saya ini mah tidak ada. Dalam buku tu kalau gitu dengan sombong. Di Mekah ni tak jantan lah. Tak ada lelaki dah. Aku semua lelaki. Dia pun hasap orang-orang. Siapa nak ninggalkan yang dia nak lah. Dah tengok. Umar dengan Khalid. Baik aku tak tahan lah. Dah hasap lah. Siapa nak ninggalkan janda, siapa nak ninggalkan anak yatim ni ada. Kau kan. Kata si Khalid. Kau lah Umar. Kau lah. Atas sudah tak jadi ni lah. Jadi masa tempoh tu, kalau setiap masa tak ada siapa nak ada, dia menang lagi. Dah tahu tempat terus-terus. Begini Khalid. Kau pergi. Khalid kata macam ni. Kita tengok umur siapa tua. Kau tua Umar. Umar umur 19 mana tu? Khalid umur 18. Saya nak Umar naik. Sebelum saya nak Umar naik, Khalid bergabung. Leh, anak Umar. Aku ni pernah belajar dengan Unai. Dia guru aku. Apa nama ni? Apa ni? Melatih aku jadi apa tentera jadi mereka masa ya kaki Unaya sebelah kiri patah kaki Unaya sebelah kanan tu pernah patah tau jadi kalau kau agak nak kalahkan untuk hanya kiri kanan je untuk hanya tu cukup kiri kanan tu patah. Terima kasih. Omar naik tahu lah orang umur 19 memang berumur-umur naik membuat dia tapi Unaya ni sedih. Ya, dia orang pengalaman. Mengah juga Umar buatnya. Ya, orang tua ni, dia mana-mana biar. Budak muda ni dia fikir pendek. Dia kira nak cepat nak. Sebenarnya, elah sana jalan. Akhirnya, sana Umar cuma-cuma kalah. Umar cuma-cuma kalah. Dia teringat pesanan Khalid. Dia hentak, dia akan ikan Unaya. Patah, mengkau tumpah, Umar istihakan Johan. Hadiahnya, 100 ekor unta. Lebih kurang 1,000,000. Umar ketika umur 19 tahun, dia dah ada aset 1,000,000. Ya? Nak kapok bakar sahabat Nabi. Bakar sahabat Nabi. Umur baru 19 tahun, dia dah ada aset 1,000,000 melalui kemenangan dia, Muslim. Ya? Itu umur 26, setahun, berkasar setengah mati, dapat 10,000. Itu jauhnya aset itu. Ya? Itu kalau menang, kalau tak menang, dapat 1,000. Ya? Jauhnya. Kemudian tahun depan macam mana ke tak bagi ramai yang lagi orang datang tahun depan ya. Abu Jahal ulama mencari jalan masa Unaya bertemu dengan Umar ramai orang datang tahun depan macam mana kita nak promosi supaya orang ramai lagi datang senang aja kita lazukan dua sahabat tu Khalid dengan Umar boleh ke? Kita terang tengok, kau cucuk si Umar, aku cucuk si Khalid. Ini wajah ujar pula jahat. Melaga orang. Ujar hari ini, Mak, apa-apa sehat. Dari sejak dia orang ni jangan keluar apa. Tak ada lah, ada je. Kau jumpa Khalid? Ada. Kamu tak tahu cerita ke Khalid nak tunggu macam-macam? Terus mana ada? Iya. Dia jaga nama kau, kata, lupa dirilah, pula, lepas juga.